PR untuk kalian hari ini adalah merekam dan juga melaporkan peristiwa lokal menarik untuk mata pelajaran vlog. Sampai jumpa besok, anak-anak. Kita bisa melaporkan sesuatu tentang Obaid, anak yang paling ceroboh yang pernah ada di seluruh dunia. Itu tidak lucu. Ayo kawan, sekarang kita cari berita yang sangat menarik. Baiklah, sekarang kita harus temukan berita yang menarik untuk dilaporkan nanti. Aku temukan berita menarik. Seperti jalanan pada umumnya, tapi ada peristiwa mengerikan yang terjadi. Seekor kucing terjebak di atas pohon. Bagaimana kucing ini bisa turun? Siapa yang menyelamatkannya? Berapa lama hewan malang itu bisa bertahan di atas sana? Akankah pihak berwajib datang dan selamatkan kucingnya dan mengembalikannya? Obaid, kucingnya sudah pergi. Apa? Oh, kukira dia terjebak. Meskipun dia benar-benar terjebak, itu bukan berita yang menarik. Jangan khawatir, kita akan temukan yang menarik. Kita harus terus mencarinya. Lihat, di sana. Aku sudah menemukan berita. Siap! Mobilnya rusak. Kita cari tahu apa penyebabnya. Permisi, Pak. Apa masalah mobilmu? Hah? Oh, tidak masalah. Aku hanya periksa olinya. Berhenti. Lagi-lagi tidak menarik. Aduh, ya ampun. Siapa sangka mencari berita menarik dilaporkan sesulit ini, teman-teman. Kita harus terus mencarinya. Aku rasa aku temukan yang menarik. Halo semua. Aku melaporkan dari taman di mana baru saja terlihat burung yang sepertinya sangat langka. Aku masih belum tahu jenis burung pemangsa apa itu. Seperti elang, tapi aku tidak pernah melihat yang sebesar itu. Mengagumkan, elangnya makin ke bawah. Pasti sedang mengincar mangsanya. Obaid, kenapa kau tidak merekam? Burung pemangsa besar itu ternyata layangan adikmu. Aku tidak menyangka mencari berita menarik itu sulit ya. Kita harus pikirkan sesuatu. Bisa sedikit memasukkan beritanya. Maksudmu jadi begini. Kita bisa mengarang cerita dan seolah-olah itu kejadian nyata, kan? Seperti apa? Kita bisa laporkan kalau ada sekawanan dinosaurus menyerbu taman secara liar. Bagaimana caranya laporkan itu? Kita tidak boleh palsukan apapun. Kita harus terus mencari berita yang sangat menarik. Iya, tapi di mana kita bisa menemukannya? Entahlah. Maksudku, yang pasti berita menarik tidak akan tiba-tiba turun dari langit. Kurasa berita yang menarik memang jatuh dari langit. Ayo, kita ikuti itu. Ini keren. Kita pasti akan punya video terbaik di kelas kita. Video kita akan sama saja dengan yang lain juga. Ayo, aku punya rencana lain. Halo,
Kalian ke sini untuk terbang? Iya, kami ingin merekam pesawat dari sudut yang benar-benar unik. Nah, kalian datang ke tempat yang tepat. Naiklah. Kita naik helikopter. Banyak sekali tombolnya. Kau tahu semua fungsinya? Ya, tentu saja. Yang itu mengaktifkan pendorongnya. Yang itu untuk mendarat otomatis. Yang ini agar helikopternya tidak terbaca di radar. Kalau tombol merah yang besar itu? Itu untuk melontarkan kursinya. Jadi apapun yang kau lakukan, jangan sentuh itu. Keren! Lontar kursi. Obed, apa yang kau lakukan? Pegangan! Aku berusaha! Jangan dilepas! Aku tidak mau jatuh! Maksudku ini malah lebih parah. Baiklah, sekarang ayo kembali ke helikopter. Tapi tidak ada pilotnya. Kau lebih memilih tetap di sini. Aku mau muntah, aku mau muntah. Kita cari cara untuk mendaratkan. Tapi bagaimana caranya? Kita sama sekali tidak tahu. Sebenarnya, pilot tadi memberitahu kita. Dia bilang ada fitur mendarat otomatis. Aku harus mencari tombolnya dan juga menekannya. Iya, kalau begitu cepat. Baik, ya. Aku rasa yang ini. Kau menekan tombol yang salah. Aku tahu. Oke, aku rasa tombol yang ini. Kau berhasil, Mansur. Baiklah, sekarang ayo cari Obaid. Itu dia, di atas sana. Obaid, bagaimana pengalamanmu tadi? Tadi itu sangat menakutkan. Kameranya masih merekam. Iya. Yeah. Kita akan punya vlog terbaik yang pernah ada. Oh, iya. Yeah. Aku rasa kalian semua setuju bahwa Mansur, Salim, dan Obaid membuat tugas laporan yang sangat menarik. Karena itu, mereka dapat nilai A+. Yeah! Tapi anak-anak, jangan lakukan sesuatu yang berisiko dan berbahaya. Mari kita saksikan sekali lagi. Thank you.
Eksperimen pekan ini tentang efisiensi energi. Tugas kalian, temukan cara melambungkan anggota tim kalian di udara. Itu mudah. Tapi, tanpa pakai mesin atau motor. Tidak begitu mudah. Buatlah kelompok dan mulai mengerjakan eksperimennya di luar. Kalian carilah apapun yang menurut kalian dapat membantu meraih tujuan ilmiah kalian. Kita bisa pakai tali dan mengikatnya di antara dua kursi. Dan setelah itu, dua dari kita akan menduduki kursinya. Dan satunya berbaring di talinya. Kurasa pasti akan berhasil. Itu ide yang bagus. Terima kasih. Hah? Itu curang. Tenang saja, Obaid. Benda-benda ini tidak begitu berguna. Dan aku punya yang lebih berguna di rumah. Bagaimana dengan ini? Iya, aku rasa benda ini bisa membantu. Tidak ada salahnya dicoba. Oke, Obaid, naiklah ke situ. Harusnya kau membuatnya melayang, bukannya turun. Tolong, aku tidak bisa bangun. Kalian bisa teruskan pekerjaan kalian di rumah, tapi besok kalian harus tunjukkan penemuan kalian. Ayo kita pulang ke rumahku. Aku punya alat-alat di sana dan nanti kita bisa selesaikan semuanya dengan baik. Aku yakin sekali. Ibu menjemput Sarah dari pesta. Sampai nanti, anak-anak. Jadi, bagaimana kita cari solusi untuk eksperimen sains ini? Aku berpikir... Air! Tidak, terima kasih. Aku sudah punya jus. Bukan. Kita bisa gunakan tekanan air untuk melambungkanmu. Bagaimana itu akan berhasil? Aku punya rencana. Oke, penyemprot air bertekanan tinggi harus berhasil. Airnya sudah penuh dan siap untuk dicoba. Butuh tekanan lebih. Biar aku tambah lagi ya. Bertahanlah, Obaid. Wow, berhasil. Tolong matikan. Iya, bisa dibilang berhasil. Kita harus mencari cara lain. Aku tidak mau untuk melakukan hal seperti ini lagi. Tenang saja, Obaid. Kita akan pikirkan lagi. Hai kalian. Itu dia. Kurasa satu balon tidak akan bisa mengangkatku. Kau benar. Kalau satu tidak bisa, tapi kalau banyak pasti bisa. Ayo kita coba. Jangan khawatir, Obaid. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Akhirnya, setelah melalui berbagai perhitungan, kita tahu tepatnya butuh 48 balon untuk menahan berat Obaid di udara nanti. Berapa banyak balon yang kau pompa, Obaid? Hampir 200! Apa? Tunggu,
Kita hanya perlu 48 buah balon. Tetap di garasi ya. Apa? Tolong aku! Tolong aku! Tolong aku! Kita harus bagaimana? Kita harus pecahkan 3/4 dari balon-balon itu. Caranya? Aku berpikir. Nano itu kan bisa terbang dan memecahkannya. Nano? Hah? Tapi bagaimana? Dia tidak punya benda tajam. Cepat, cari benda tajam. Au. Wah. Aku rasa ini bisa. Tolong aku! Tolong aku! Tolong! Berhenti! Tolong aku! Aku harus bagaimana? Bagaimana caraku turun? Tolong! Jangan khawatir, Obaid. Kami punya rencana. Nano? Obaid, kami akan menurunkanmu. Nano, kau mau apa? Mansur? Oh, aku sangat bingung. Tenang saja, Obaid. Ini pasti berhasil. Bagaimana kau tahu ini akan berhasil? Semua ini karena kita berdasarkan sains. Oh ya ampun, sains itu bisa jadi menakutkan. Sebelas, dua belas, tiga belas. Bagus, Nano. Ayo, pecahkan lagi. Berapa lagi yang akan kau pecahkan? 142, 143, 144. Nano, tolong kau pecahkan 3 balon lagi ya. Tolong aku! Aku akan jatuh dan mati. Aku terlalu muda untuk mati. Hai, Obaid. Lepaskan ini dariku. Ini sangat berbahaya. Tapi apa kau sadar? Kita sudah pecahkan tantangan sainsnya. Hah? Kau serius? Iya, kita bisa menahan tubuhmu di udara dengan 48 balon. Kalau balonnya lebih, maka kau akan menjauh. Dan kalau kurang, kau tidak akan melayang. Lihat ini. Ya, oke. Tapi sudah cukup bagiku untuk sains serta keseruannya hari ini, dan aku tidak mau lagi. Mari kita lihat apa kalian sudah memecahkan tantangan sains ini. Kita mulai dari kelompok Tarek. Lihatlah, tali ini menopang berat badanku. Usaha yang bagus, Tarek. Mansur, apa kelompokmu sudah berhasil? Hah, tidak akan ada yang berhasil, sains konyol. Lewat penelitian ilmiah, kami menghitung tepatnya berapa banyak balon dibutuhkan untuk penopang Obaid. Dan kami juga pelajari bahwa jika kita menggandakan 4 kali jumlah balonnya, sangat mungkin untuk melayang lebih tinggi dari pesawat. Lelucon yang bagus, Obaid. Tidak, aku tidak bercanda, Pak. Hah? Dia bercanda, kan? Tidak, Pak. Selamat kepada tim Mansur yang telah berhasil memecahkan tantangan ini.
Halo, Ibu. Halo, anak-anak. Halo. Oh, wow. Aku suka lukisanmu. Terima kasih, Obaid. Iya, sangat bagus. Lukisan ibuku dipilih untuk dipamerkan di galeri seni di kota besok. Pasti seru. Ibu mengundang pengamat seni terkenal, jadi ibu harus selesaikan ini. Jika kalian ingin melukis, semua alatnya ada di dapur. Iya, tentu. Terima kasih, Ibu. Pasti ini hebat. Aku ingin sekali. Apa yang kita lukis? Aku tahu. Apa? Katakan. Satu sama lain. Selesai. Iya, aku juga. Selesai. Baiklah, dalam hitungan ketiga, kita balik bersamaan ya. Satu, dua, tiga, balik sekarang. Hah? Apa? Tunggu, kawan. Itu sama sekali tidak mirip dengan ayolah, kawan. Kau ini bagaimana dengan apa? Jangan sembarang bicara, kawan. Ada apa, anak-anak? Itu tidak mirip denganku. Lukisan itu tidak harus mirip dengan aslinya. Ini soal melihat sesuatu dan mengekspresikannya. Semua ini punya kualitas yang baik. Sungguh? Iya. Mansur, kau punya bakat dalam pilihan warna. Salim, pencahayaanmu sangat bagus dalam hal ini. Dan Obaid, gambarmu unik dan berani. Itu kerja yang bagus. Sekarang tolong tenang agar aku bisa menyelesaikan lukisanku untuk pameran nanti. Wow. Wah, fantastis. Wah, lihat ini. Semua ini terlihat sensasional. Ini artikel dari pengamat seni. Katanya dia akan datang ke pameranmu malam ini. Itu benar. Dia memang akan datang. Dia akan datang nanti malam. Semuanya harus sempurna. Tenang, tenang. Semuanya akan baik-baik saja. Lihatlah. Semuanya sangat sempurna. Oh, eh? Hah? Oh. Maaf. Jangan khawatir, Mariam. Anak-anak akan membersihkannya. Ayo kita pulang, agar kau bisa bersiap untuk nanti malam. Cepat, anak-anak. Bersihkan itu. Siapa yang makan kue di tempat seperti ini? Aku tidak sengaja. Akan ku bersihkan. Jangan khawatir. Oh, bait itu semakin parah. Hentikan. Tunggu, Obaid. Kau bisa gunakan ini supaya lebih cepat bersih. Tapi aku tidak yakin kalau ini cara yang benar, Salim. Tenang. Ini buat lantainya cepat bersih. Tak ada salahnya, kan? Tidak. Ayo cepat cabut stop kontaknya. Ayo cepat cabut. Bagaimana? Awas di belakangmu! Itu hampir saja. Hampir saja. Ayo singkirkan mesin ini sekarang juga. Aku benar-benar mengira kita akan merusak lukisan ibumu. Kalau sampai begitu bisa gawat. Hah?
Kita harus bagaimana ini? Kita harus melukis ulang lukisan ini. Maksudku, ayolah, memangnya kita bisa apa lagi? Baiklah, kalian dengar dulu. Kita semua ini punya bakat melukis, iya kan? Ibumu bilang sendiri. Baiklah, kita lakukan kalian masing-masing. Bagus, kawan-kawan. Kerja yang bagus. Kurasa tidak akan ada yang sadar. Kita tidak tahu bagaimana lagi soalnya. Bagus, anak-anak. Kalian lakukan dengan baik. Hasilnya sangat memuaskan. Tadinya ibu sempat khawatir. Kalian tidak bisa bayangkan ibu sangat tertekan. Tapi ini sempurna. Terima kasih banyak. Ibu, ada sesuatu yang harus kukatakan pada ibu. Ada apa, sayang? Ini dia, seniman dunia yang terkenal. Nanti kita lanjutkan, Mansur. Terima kasih. Semuanya baik-baik saja, anak-anak? Iya, terima kasih. Tentu, terima kasih. Ibu, kami sungguh-sungguh harus mengatakan sesuatu yang sangat penting pada ibu. Iya, maaf Mansur, maaf. Ada apa? Iya, aku bingung mengatakannya, tapi... Yang ingin dia katakan itu adalah... Ya, itu adalah... Yang terjadi sebelumnya, masalahnya... Ada pengamat seninya, nanti kita bicara lagi. Apa yang ada di balik tirai ini? Ini karya terbaruku, yang terbaik di pameran ini. Boleh kau tunjukkan padaku? Mengagumkan. Aku suka sisi kekanak-kanakannya. Sentuhan ceria, begitu unik, orisinal, sungguh luar biasa. Terima kasih. Aku terinspirasi oleh anakku dan juga teman-temannya. Ya, pastinya. Ini dipenuhi sentuhan jiwa muda dan kepolosan anak-anak. Terima kasih. Bagus sekali. Aku tidak sabar menanti karya lainnya di masa depan. Ibu tidak tahu harus marah atau memeluk kalian. Maafkan aku, Bu. Ini semua tidak sengaja, Bu. Kami berusaha bicara pada ibu. Ya, bagaimanapun juga, kalian semua sukses. Semuanya baik-baik saja, dan si pengamat seni suka. Iya, dan kami juga bisa mengecat ulang beberapa benda. Tidak, terima kasih. Sebenarnya, ibu rasa kalian harus ada di foto ini juga. Ayo, kemarilah. Masuk!
Baiklah, sekarang aku siap merekamnya. Kakek, apa sudah siap? Ya, silakan. Salim, Obaid, kalian siap? Siap! Oke, PR proyek sains. Adegan pertama, rekaman pertama. Action! Ayo kita cari tahu apa perbedaan benda padat, cair, dan juga gas. Ide yang bagus. Lihatlah benda cair ini bisa dirubah dan dituang seperti ini. Tapi tidak bisa digenggam ya? Tidak bisa. Itu sangat mustahil. Benda padat bersifat kokoh, tidak berubah seperti benda cair. Benda padat tetap pada bentuknya. Itu benar. Dan lihat itu, benda cair yang dipanaskan akan berubah menjadi gas. Benda cair yang dibekukan bisa berubah jadi padat. Jadi, sains itu menarik, kan? Kau benar, sobatku Obaid. Kat, keren sekali. Bagus, kawan-kawan. Proyek sains kita sudah selesai. Hah? Apa itu? Itu namanya acting. Bukan itu. Maksudku yang ini. Dia sedang apa? Entahlah. Tapi sepertinya dia mengendap-endap. Ini teka-teki untuk dipecahkan. Kau benar, sobatku Mansur. Kasus sepupu yang misterius. Oh, itu pelakunya. Lihatlah. Kita harus ikuti dia. Di sana. Kalian menemukan petunjuk? Tidak ada. Ayo cari di sebelah sana. Halo, teman-teman. Syama, kebetulan kita bertemu di sini. Iya. Tapi aku harus pergi. Sampai jumpa. Jadi semakin rumit seperti teka-teki. Kasus pupu yang misterius jadi semakin misterius. Ayo kita lihat dia pergi kemana, cepat. Hah? Kurasa dia melihat kita. Ayo cepat, kesini, ayo. Sekarang dia tidak akan mengenali kita, ayo. Ada apa di dalamnya? Aku yakin itu bingkai foto. Dia bicara dengan siapa ya? Mungkin yang dia hubungi dalang pembuat kejahatan. Iya, hanya itu yang paling masuk akal. Ah, gawat! Dia sudah datang! Itu paman dan bibimu. Apa mereka dalang kejahatan yang kita maksud? Aku rasa bukan. Tapi kita harus cari tahu untuk memastikannya. Menurutmu ada apa di dalam kotak? Menurutku, itu setumpuk uang atau perhiasan. Maaf. Hah? Maafkan kami. Cepat, mereka pergi. Kira-kira petunjuknya mengarah kemana, Dr. Obaid? Biar ku beritahu, pelaku parkir di dekat pintu keluar agar cepat dan mudah untuk lari. Mereka lebih licik dari dugaan kita. Kesimpulan yang bagus. Tapi menurutmu apa yang sama lakukan di sana? Mungkin mencari karya seni termahal dan terlangka untuk dibawa lari. Kalau begitu, ayo tangkap basah dia, seperti menangkap pelaku kriminal. Hah? Dia kemana? Di sana. Oh, dia kabur. Ya, itu licik sekali.
Jangan khawatir, kita akan temukan dia. Ayo kawan-kawan detektif, lewat sini. Hah? Ada apa? Mungkin cuma simulasi alarm kebakaran. Atau mungkin ada perampokan. Mustahil. Tapi tidak mungkin dia melakukannya. Tentu tidak. Tapi kita cuma main-main. Kita tidak sungguh-sungguh berpikir kalau Syama mencuri lukisan. Iya kan? Kawan, kalian harus lihat ini. Nano, apa kau bisa periksa lukisan ini? Ini lukisan matahari terbit. Lukisan bernilai yang sangat mahal, yang saat ini dipamerkan di Museum Seni Kota. Saat ini lukisan itu sedang dicuri dari Museum Seni Kota. Terima kasih, Nano. Dengarlah, aku tidak percaya sama mencuri lukisannya. Jadi ini tugas kita sebagai detektif. Jika lukisannya masih ada di sini, artinya sama tidak akan mengambilnya. Masuk akal, ayo kita cari. Lukisan matahari terbitnya harusnya ada di sekitar sini. Mustahil. Dia benar-benar mengambilnya. Aku tidak percaya. Ini mustahil. Ini jadi masalah yang serius. Aduh. Benar-benar mustahil. Lihat saja bukti-buktinya. Tadi dia bertingkah mencurigakan di kebunmu. Dia bertingkah aneh di mall. Dan alarmnya berbunyi di sini. Lalu Syama kabur dengan lukisannya. Dan lukisan itu sudah hilang dari sini. Tidak, pasti ada penjelasan masuk akal untuk ini semua. Jelaskan, sepupumu dan keluarganya adalah pencuri lukisan. Kita harus hubungi polisi. Tidak, aku harus bicara dengannya dulu. Halo, hai Syama, apa kabar? Mansur. Baik, terima kasih. Tentu saja, senang bertemu denganmu di mall tadi. Kenapa? Tidak apa-apa, aku mengerti kau sedang buru-buru. Selain itu... Iya, benar. Apa yang sedang kau lakukan? Jalan-jalan. Kau langsung pulang ya? Iya, aku langsung pulang. Oke, oke. Iya. Sampai jumpa di rumahku saat makan malam nanti ya. Sampai nanti. Baiklah, sampai nanti. Dah. Tidak kusangka, sama mencuri lukisan itu. Karya seni bernilai tinggi dari museum. Dan dia akan menaruhnya di bingkai emas murahan yang dibeli dari mall tua. Tunggu, dia akan makan malam di rumahmu nanti. Iya. Lalu kau mau apa? Aku rasa aku akan menghadapi mereka. Dan aku butuh bantuan kalian. Silakan duduk semuanya. Mansur, pekan depan aku akan pergi liburan. Jadi aku tidak bisa datang ke ulang tahunmu. Tapi aku ingin memberikanmu hadiah. Terima kasih. Aku tanyakan ke semua, kata mereka itu bagus. Kelihatannya seluruh keluargamu sudah terlibat. Agak sulit mendapatkannya. Aku cari di mall, tidak ada. Jadi aku harus mencari ke tempat lain. Selamat ulang tahun ya, Mansur. Jika tidak ingin kau buka, mungkin sebaiknya kau simpan saja. Terima kasih, Syama. Terima kasih. Apa? Kalian bertiga adalah detektif yang paling payah. Aku tidak mengerti, Syama. Biar aku jelaskan ya. Aku pergi ke mall untuk membeli bingkai yang kau pegang itu. Dan aku pergi ke museum seni untuk membeli tiruan lukisan matahari terbit ini. Lalu aku lihat kalian berlari-lari dengan janggut konyol itu. Aku tidak sadar kau melihat kami. Bagaimana tidak? Maksudku, ayolah. Lalu bagaimana dengan tingkahmu di kebun? Kalian sedang merekam sesuatu dan aku tidak ingin mengganggu kalian. Lalu tentang alarm dan lukisan yang hilang bagaimana? Lukisannya dipindahkan untuk dibersihkan. Tapi mereka tidak sengaja memicu alarmnya. Bukan karena ada pencuri. Bahkan beritanya sampai masuk koran. Maafkan aku, Syama. Kami benar-benar mengira semua buktinya itu sungguhan. Buktinya mengatakan bahwa kalian bertiga sangat konyol. Bagaimana dengan kotak yang penuh uang dan perhiasan itu? Coba jelaskan.
Kau salah menarik kesimpulan. Kau harus bilang apa? Siapa yang mau kue? Selamat datang di pameran Sense Tahunan. Sense adalah ilmu dunia di sekitar kita mengenai cara kerja sesuatu dan landasan mengapa itu berfungsi. Sense membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Sense membuat manusia bisa ke bulan dan merancang ponsel kita. Bapak sudah tidak sabar melihat apa yang kalian ilmuwan muda punya hari ini. Tahun ini, dengan bangga Bapak umumkan bahwa pemenangnya akan dapat tur eksekutif ke Museum Sains dan hadiah uang tunai. Sekarang kita mulai penilaiannya. Dan semoga semua kalian beruntung. Aha, generator Van de Graaff kelihatannya aman. Silakan, Mufid. Jadi generator Van de Graaff ini bisa membangkitkan energi listrik statis yang sangat besar, lebih dari 1 juta volt. Itu benar, dengan arus yang sangat rendah. Lihat. Terbanmu langsung mengepak. Kerja bagus, Mufid. Halo, Torik. Kira-kira kau punya apa? Iya, Pak. Seperti yang bisa Bapak lihat, ini adalah model gunung berapi. Di dalam kawahnya ada gelas kimia berisi soda kue. Bapak bisa tuangkan cuka ini ke dalamnya. Lalu akan bereaksi terhadap soda kuenya. Nyam-nyam-nyam. Dan kami tambahkan soda kuenya dengan pewarna makanan merah agar terlihat seperti lava sungguhan begitu. Hebat, itu karya yang bagus. Terima kasih, anak-anak. Aha, Mansur. Kira-kira apa yang kau punya? Aku ingin memperkenalkan Nadir. Ayo, beri salam, Nadir. Halo. Ya, halo juga. Senang bertemu denganmu. Ceritakan lagi soal Nadir, Mansur. Robot ini bisa dikendalikan jarak jauh dengan aplikasi yang kubuat sendiri di ponselku, Pak. Dia dirancang untuk banyak hal seperti membersihkan, mengangkat, memindahkan benda, bahkan juga tugas yang berbahaya yang tidak aman bagi manusia seperti kita, Pak. Luar biasa. Bisa demonstrasikan? Nadir, ambil bola itu. Ambil. Oh. Bagus. Dan dia juga kuat. Lihat ini. Nadir, tekuk batang itu. Tekuk. Luar biasa, mengagumkan. Kita bisa ajak dia ke tim jujitsu sekolah. Kerja bagus, anak-anak. Sebelumnya, Bapak ingin terima kasih pada semua yang telah ikut di pameran Sains. Banyak sekali karya yang menarik. Dan pemenang tahun ini adalah... Mansur, Obaid, dan Salim dengan robot mereka. Teman-teman, coba lihat ini. Kalian siap? Tarek, apa yang kau lakukan? Hanya memandikan robotmu itu. Dia sedikit bau. Oh.
harus pendeknya korsleting. Evakuasi! Evakuasi! Ayo kita keluar dari sini. Mansur, sudahlah. Aku harus menghentikan dia sebelum seluruh sekolah menjadi hancur. Mansur, kau tidak bisa hentikan dia sendirian. Benar, Obed akan bantu. Aku mau keluar. Salim, kita ini satu tim. Sepertinya kita akan mati bersama. Terima kasih, kawan. Baiklah, ayo. Dia pergi kemana? Aku yakin kalau robot itu ke arah sini. Mustahil. Kita tak akan bisa melawan robot sekuat itu. Biarkan, jangan dilawan. Kita matikan saja dia. Keluarkan baterainya, atau ya semacam itu. Maksudmu kita harus mendekat ke robot raksasa, kejam, dan mengerikan itu? Aku tahu. Ikuti aku, ayo. Ayo. Begini, kawan-kawan. Busa dari gunung berapi milik Tarik itu membuat robotnya menjadi korsleting. Iya kan? Jadi, kalau kita basahi dia lagi, maka baterainya akan mati. Kita pel. Yeah. Ayo beraksi. Aku rasa kita aman. Kita ingin mengalahkan robot raksasa penghancur yang liar dengan pel saja. Kurasa kita tidak aman. Kita lakukan penyergapan. Ide yang bagus, Salim. Kita pancing dia ke arah kita untuk memberikan serangan kejutan. Benar, tapi kita membutuhkan umpan. Menurut kalian apa yang bisa jadi umpan? Hah? Oh, tidak. Jangan aku. Ayolah. Kenapa aku harus buka mulutku? Ya kita lihat saja nanti. Hei, besi karatan! Tekuk. Tunggu, tidak, aku tidak mau ditekuk. Rasakan ini. Tekuk. Dia datang. Siap. Oh, tidak. Duduk, robot. Ayo duduk. Serang! Ayo ikut jika tidak ingin mati. Ya, kita berhasil. Lihat, dia kebingungan. Cepat, ayo berpencar. Hei, bergerak. Oh, kenapa kita merancangnya bergerak cepat? Itu dia. Salim, ayo pancing robotnya. Obaid, sini bantu aku. Tekuk. Aku harap rencanamu bisa berhasil, Mansur. Kuharap begitu. Oke, sekarang kita dorong. Tekuk.
Itu listrik statis, aman untuk manusia, tapi mematikan untuk robot. Kurasa kita telah menghancurkan isi sekolah. Hei Tarek, kami butuh semen lagi. Ya jika kalian memang sangat membutuhkannya, kenapa kalian tidak ambil saja sendiri? Mungkin biar kusuruh saja robotnya untuk mengambil. Jangan. Tidak apa-apa, biar kami saja. Siapa yang menyangka hukuman bisa menjadi seru, benarkan teman-teman?